Musdalifah dan Arafah. Yang tadinya lebih kurang satu bulan kita hanya menggunakan Musdalifah, tapi seiringnya pasien kita tetap bertambah, kita menggunakan dua, satu lagi yang di Arafah. Kapasitasnya yang di Musdalifah sekitar 246 tempat tidur dan di Arafah 255 tempat tidur, lebih kurang 500 tempat tidur. Yang sampai saat ini terpakai 364 tempat tidur. Dan kapasitas pada hari ini memang kita nyatakan full, dan kalaupun ada pasien yang masuk, kita tetap menampung dengan sistem waiting list. Kalau ada yang pulang, kita langsung masukkan lagi setelah tentunya setelah kita sterilkan dulu gitu. Jadi nanti ada memang konfirmasi ke call center kita kapan pasien harus datang begitu. Itu untuk kondisi kita saat ini. Dan kita lebih kurang per tanggal 7 Juni sudah hampir 800 pasien yang sudah sembuh, yang kita pulangkan sudah sampai dengan hari ini 400 pasien. Jadi moto kita adalah bagaimana memutus mata rantai COVID ini di masyarakat. Tentunya pasien yang terkonfirmasi positif yang masuk ke asrama haji ini pulang dan berkumpul dengan sehat dan selamat kepada keluarga masing-masing dan bisa beraktivitas kembali.